selamat siang. Apa kabar? Kita berjumpa dalam CNN Indonesia News Report. Perbarui perkembangan peristiwa terkini, baik nasional dan internasional. Didukung teknologi mutakhir, CNN Indonesia menyajikan berita-berita akurat dari sumber terpercaya. Proses rekonstruksi kasus kematian Mirna Salihin yang digelar di KP Olivier. Dilaporkan langsung dari tempat kejadian. Dilakukan unjuk rasa. Timur ini ditutup menurut kuasa hukum dari CNN Indonesia News Report. Live di Trans TV dan Transvision.